kita beli dengan jajan. Kita ada sedap. Mahal. Malam baru beli tau. Awak nak? Beg kita, mak kita baru beli kan? Mahal tau. Awak ada? Ada. Bila mak kita kaya. Ini aku korang kata. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hari ni saya nak kenalkan kepada korang semua, kawan baru korang. Nama dia Afizan. So, boleh kenalkan diri. Selamat pagi semua. Hai. Saya Afizan. Hai, awan orang kaya tak? Kalau awan orang kaya, udah kawan kita orang. Saya nak cakap sebenarnya dia ni anaknya penjatu. Oh, so, tak apa. Tak naklah kawin dengan dia. Yeah. Tak naklah kawan dengan dia. Jangan macam tu. Saya duit. Jadi saya harap awak semua bolehlah berbaik-baik dengan Afizan, ya? Boleh? Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, awak duduk dah sini. Jadi tak ada apa-apa, saya gerak dulu, ya? Assalamualaikum. Bagilah dia. Bagi, bagi. Naik. Mahal tau tu, jajan tu. Korang makan macam bismillah tau. Betul aku mahal lah. Ya. Garu-garu. Awak ni tak mandi ke pagi tadi? Bek, bek, bek. Bek awak mana bek? Bek, bek. Aku tak boleh guna. Apa yang kita tanya, bukan saya nak belagak baik. Cuma kita bukan dekat sekolah agama ke? Mana boleh rapat-rapat macam ni? Bapak aku guru besar kat sini. Aku punya pasal lah. Tak payah nak sibuk hal orang. Yalah, dia orang nak buat apa pun. Sibuk sangat nak apa? Jangan jaga tepikain orang lah. Jaga tepikain diri sendiri. Saya minta maaf. Jalan-jalan pun susah. Banyak berubah. Kalau nak mikir, kalau senang korang juga senang. Pada aku tak nak ada dua orang yang berubah. Neng. Empat. Jen lah, Jen. Ambil adik tu. Jen, senyap. Ya, bang. Lepak lu, isap rokok lu. Bang, saya tak isap rokok, bang. Apa, boleh belajar. Rasa spam lu. Tak apa. Saya pergi dulu, eh. Tak apa, ni rasa lu. Rasa lu. Oi! Apa korang buat ni, ha? Tak, ni. Tak. Saya tangkap dia tadi. Dia tengah isap rokok, cikgu. Dia ni nampak. Saya tak isap, cikgu. Afizan! Saya tak sangka awak isap rokok. Ya, ni bukti dia, ya. Dah terang lagi bersuluh ke? Azim, Afizan. Cikgu, saya tak isap, cikgu. Dah. Awak ikut saya pergi bilik guru. Padan ke dia. Untung kau yang berpakaian penutup sekolah ni. Nampak. Kita cover land. Baik. Cuma. Cepatlah, Puan. Lambat pula band fire hari ni. Mana ni? Tu bukan budak miskin yang tak ada mak bapak tu ke? Yelah. Apa kata kita kacau dia nak? Jom. Oi, anak yatim. Eh, budak miskin. Saya tunggu ni. Geng, saya tunggu van. Tak payahlah duduk sebelah dia, busuk. Kita nak kawan dia lah awak. Tak baiklah sasat dia macam tu. Kan dia nak kawan. Kau korang ni kesian je. Kau ni anak yatim tapi beg cantik. Ikatlah. Cik tengok kasut dia. Tengok kasut dia tu. Macam mahal dia kasut dia tu. Buka ni. Nak tengok je. Nak tengok je lah. Kata kawan. Kawan. Ini pemberian mak saya ni. Apa ni? Kita kawan. Kita kawan je. Buka. Buka bang. Dah lah. Kita orang tengok je. Nak tengok je. Tengok je. Terlama. Cantik lah. Bagi aku je lah. Jam apa dok? Bagi aku je lah jam ni. Mahal. Hai, kau ni. Cantik kan? Mak cantik. Tolonglah tu memberi arwah ibu saya. Lah, mak kau dah tak ada. Dah suai lah untuk kau. Lah, kasut dia cantik. Dah pergi ambil. Ambil. Kasut kau buang. Kau pakai yang ni. Nyap. Tak sesuai macam ni. Tengok macam kau bangun. Janganlah macam ni, saya nak sekolah. Bangun lah. Kau ni. Kau sepatutnya macam ni, kotor. Baju kau tak payah bersih. Kau sepatutnya kotor macam tanah ni lah.
Kenapa macam ni? Kita kan sekolah agama. Kau tu bukannya orang kaya macam kita orang pun. Hey. Tak layak pun kau tu bercampur kita orang ni semua, tahu tak? Sedar di kau tu sikit. Kau tu dah miskin. Dah anak yatim tu anak yatim lah juga. Eish. Dah juga. Masih anak yatim. Masih anak yatim macam ni tu. Awak okey tak ni? Bangun. Sian awak. Dah cepat awak. Sabar dia orang memang macam tu. Masuk ke bunyi orang. Macam mana saya nak sekolah? Kasut saya tak ada. Dah dia orang ambil ke? Dah kesan awak macam nak pergi sekolah? Saya dah tak ada duit nak beli. Tak apa. Saya nak balik. Saya nak balik. Kasut saya kena buang dengan kawan-kawan. Ah, memang patut pun kena buang. Kau ni tak habis nak pisahkan aku. Ha? Pakcik. Mak, mak, kau mati. Menyusahkan aku je lah. Mak bapak dia mati, kau tinggal harta tak apa juga. Ini bapak kedana macam tu. Dah menyusahkan aku. Degil nak mampus. Baik aku tinggalkan dia mati je dalam masa kecil je tu. Lama betul lah nak balik. Main sikit pula. Seayu kecah burung pun tak semerdu, namun ku punya ini layak untuk perasaan. Lahir ke dunia tidak kuduga cacat begini, bukan ku minta. Aduh, berak pula. Aduh. Mampus kau, Fizan. Adan ke kau? Dapat balik sekolah. Ah, penat. Pasal tadi macam nak buang-buang. Cikgu cari apa? Saya cari phone saya tadi. Phone cikgu? Tadi kan saya nampak Afizan masuk dalam bilik guru ni. Saya rasa mesti dia ambil cikgu tu. Mungkinlah. Yelah kan? Sebab dia tu bukan boleh percaya sangat pun. Lagi satu cikgu, dia kena bermasalah dah sekarang. Memang asyik buat hal je cikgu. Cikgu sendiri pun tahu kan dia macam mana?
takpelah. Kita siasat dulu. Kita pergi jumpa Hafizan. Eh, cikgu, tadi saya nampak dia dah nak balik. Jom, cepat, cepat, cepat. Jom. Cepat, cikgu. Cepat, cepat, cikgu. Cepat. Ya, cepatlah ni. Ya, Hafizan. Ya, sekejap. Ya, cikgu. Sini. Bab beg awak siap? Berapa cikgu? Eh, saya nak tengok sekejap. Astagfirullahaladzim. Hafizan, awak ni dah terlalu banyak buat masalah tau. Macam mana yang saya boleh ada dalam beg awak? Cikgu, saya tak tahu cikgu. Bukan saya yang ambil cikgu. Betul, sumpah cikgu. Kalau bukan awak yang ambil, macam mana boleh ada kat dalam ni? Cikgu, betul cikgu. Tapi saya memang tak tahu cikgu. Dah cukup. Awak ni dah banyak sangat buat masalah kat sekolah ni tau. Cikgu, betul cikgu. Tapi saya tak tahu cikgu. Tak ada. Hari ni hari terakhir awak sekolah kat sini. Cikgu. Yang macam tu cikgu. Awak ikut saya ke bilik guru sekarang. Awak dibuang sekolah. Aku ingatkan kau ni protect je, jaga je. Memang tak lah, mula-mula je okey. Lama-lama nyampak lah biji. Tak layak lah dengan kita, tak layak aku nak kat sini. Betul. Nasib baik lah, kau suka kepala je aku. Terpi. Hello, Assalamualaikum. Cik Dendang. Cik Maya ke? Encik Seluang, ni saya daripada Hafizan Enterprise. Saya nak ucapkan tanya sebab cik berjaya untuk ke final interview. So bolehlah datang ke company pada pukul 9 pagi esok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Eh, Maya. Eh, Tati. Eh, kau dah baju tak ke? Haa, dah lama je pun. Eh, duduk sini. Itulah, tak sanggup juga aku dapat. Wah, aku pun dah lama mon kat company ni. Ha, itulah, alhamdulillah dapat juga dipanggil tu. Eh, Datuk ni muda lagi kot. Berjaya dek sampai macam ni. Itulah, aku dengar pun dia ada 5 cawangan. Maju betul dek penjagaan dia. Oh, lepas tu setahun akan datang, dia nak buat 50 cawangan dengan 100 cawangan. Eh, banyaknya. Apa? 50 hingga 100 cawangan dia buka. Kalau macam ni tak salah alamat ni aku pilih company ni. Bos, ini ya. Kita ada senarai beberapa final candidate untuk final interview lah. Okey. Diorang semua dah datang? Okey, ada kat luar. Okey, sekejap lagi saya sampai. Okey, terima kasih. Saya keluar dulu. Okey, baik. Akhirnya dapat juga jumpa kawan-kawan sekolah. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Datuk. Eh, duduk dulu. Terima kasih. Muka Datuk ni macam familiar lah. Ya ke? Ya. Kita pernah jumpa ke sebelum? Pernah nampak ke? So sekarang korang kenal tak? Eh, Hafizan. Ya Allah, Hafizan. Ya, memang saya Hafizan. So, mesti orang tertanya-tanya. Pelik. Macam-macam rasa kan? Takpelah. Awak ni lah Hafizan yang diperkatakan sebagai datuk yang terkenal tu. Ya saya. Tapi saya muskil lah. Hafizan dulu kan miskin, anak yatim. Macam mana boleh jadi datuk sekarang? Itulah. Alhamdulillah, semua ni rezeki Allah. Semua terletak pada Allah. Kita cuma usaha, betul. Yalah, masa silam orang tu tak menjaminkan masa depan orang. So, semenjak saya diberhentikan sekolah dengan kepala sekolah dulu, saya tiada hal tuju. Selain daripada saya kerja repair perabot terpakai. So, selama saya kerja tu, saya tekadkan usaha
dan banyaklah halangan yang saya lalui. Tapi alhamdulillah, semua rezeki Allah. Saya berjaya buka company sendiri. Lagi satu, terima kasih kepada korang semua. Sebenarnya salah satunya buat saya kuat sangat sebab korang. Sebab korang dulu betul-betul menghina saya. Tapi benda tu memang menjadikan saya lebih kuat. So kat sini saya tak marah korang langsung, tapi saya patut berterima kasih. Memang berterima kasih kepada korang. Salah satunya saya berjaya ni sebab korang. Sebab tu bila saya ada rezeki macam ni, saya terima korang kerja dengan saya. Nak korang kerja dengan saya. Takkanlah perangai kebudakan yang dulu korang bawa sampai sekarang kan? Tak mungkin kot. So, tahniah kat korang. Saya akan bagi jawatan yang ada untuk korang sekarang ni. So, saya harap benda yang lepas kita tak ungkit lagi lah. Saya pun dah lupakan dah. So, saya nak yang terbaik untuk kita semua. Jangan risau. Yang lepas tu memang saya tak dendam langsung. Sebenarnya Allah yang gerak ke hati saya, insyaAllah. So, selamat datang dan boleh mulakan kerja esok. So, nanti PA saya akan uruskan dekat mana ofis korang semua. Walaupun dulu aku jahat dengan dia, aku sepak dia, aku siram dia dengan air, dia tetap tolong aku masa aku susah. Bagi aku kerja. Menyesalnya lah. Bila teringat balik zaman sekolah, jahat betul aku. Dengki dia. Ambil handphone ustaz. Dulu waktu sekolah aku selalu buli dia. Tak sangka dia tolong aku bagi kerja. Nyesal sangat aku buli dia waktu sekolah. Sekarang pun dia dah berjaya. Okeylah. So, selamat bekerja semua. Dari risaulah. Benda yang lepas tu lepaslah. Lah, saya harap perhubungan kita lebih baik lepas ni, insyaAllah. Walaupun tak di sekolah. So, saya minta dia dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Dato' Afizan. Tak habis tak menyusahkan aku. Ha? Pakcik! Hey, mak bapak pakcik. Kau! Pakcik! Kau cakap apa setan? Sebelum gila. Cakap tu mulutnya biar ada kena okay, okay. Sikit. Dia dengar tau. Okey. Jen, senyap. Ayo. Sini, sini. Sini sekejap. Isap rokok dulu, lepas-lepas dulu. Eh bang, saya tak isap rokok bang. Apa? Belajar boleh. Kau tak payah nak tutup TV tu, eh. Geram lah aku. Apa? 50 hingga 100, hingga ke 100 jam. Dari sana. Chin. Apa? 50 hingga ke 100 jam kan? Kalau macam ni, tak salah alamat ni aku. Salah aku. Tak salah alamat. Tak salah alamat aku pilih company ni. Marhamat. Sini kau rakam aku ambil beg. Halo, assalamualaikum. Cik Dendang ke? Esok boleh datang ke interview dekat Afizan Enterprise ya? Eh? Final interview. Dan encik terpilih untuk bekerja dengan kami. Final interview. Antara kat rumah. Uncle dia yang bagi aku kerja. Padahal dulu sekolah aku yang bully dia. Korang ni suka senyum manja. Jangan agak korang. Dah nangis. Dia nangis. Betul lah. Sekarang pun dia dah berjaya.
itu. Darah syaitan. Jiwawa. Harr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 
isu awak. Wow, wow. Chihuahua. Gua rakam anjing.